Sudah menjadi kebiasaan bagi wanita Muslim menginginkan suami soleh yang menunaikan solat penuh waktu serta menjalankan tanggungjawab sebagai mukmin yang baik dengan sempurna. Terkini gadis Indonesia berkongsi sebuah rakaman video di TikTok yang memaparkan di dalam perjalanan ke sebuah destinasi dengan menaiki kereta api. Apa yang mendapat perhatian dalam videonya adalah kelihatan pemuda sedang menunaikan solat sambil duduk ketika itu. Pemuda tersebut dilihat khusyuk menunaikan solat tanpa mengendahkan keadaan sekeliling. Meninjau ke komen, netizen bersetuju dengan kenyataan gadis itu dan berdoa mereka juga akan dijodohkan dengan pemuda seperti itu. Malah ada juga yang menasihati gadis supaya memperbaiki kehidupan menjadi hamba yang baik dahulu sebelum mengimpikan jodoh yang baik. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.